Selamat pagi dan shalom. Puji syukur kepada Tuhan atas perkenan-Nya lah kita masih diberikan napas kehidupan pada pagi hari ini. Untuk melandasi aktivitas kita pada pagi hari ini, baiklah kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan melalui renungan harian Toraya Rabu 26 April 2023. Sebelumnya itu, mari kita pimpin dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas pagimu, karena Engkau masih memberikan kami napas kehidupan. Kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu sebagai landasan kami untuk dalam beraktivitas kami pada pagi hari ini. Sertai kami Tuhan, sehingga kami dapat memahami akan firman-Mu ini. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 134 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian. Puji-pujian pada malam hari ini. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Amin firman Tuhan. Kita telah membaca akan firman Tuhan dari Mazmur 134 ayat 1-3. Kita akan merenungkannya dan kita akan belajar bersama-sama. Tema kita pada pagi hari ini, melayani dan diberkati. Dipasake lan pakamayan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kebahagiaan seorang pelayan pertama adalah bahwa Tuhan memberinya kesempatan melayaninya. Ya, dilayakkan oleh Tuhan untuk melayani dirinya adalah sesuatu yang amat istimewa dan sungguh memberkati. Kebahagiaan tak terkira. Demikianlah kebahagiaan para pelayan di Bait Suci dalam kehidupan umat Israel. Mereka itu adalah para imam dan orang Lewi yang melayani di Bait Allah, mengurus dan melaksanakan upacara keagamaan dengan setia, siang maupun malam. Kebahagiaan semacam itulah yang terungkap dalam nyanyian ziarah pada Mazmur 134 ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, nyanyian ini dinyanyikan oleh para peziarah setelah kembali dari melaksanakan ibadah di Bait Suci. Dalam perjalanan kembali ke rumah, mereka membayangkan ada waktu yang cukup panjang untuk kembali mengalami lagi kebahagiaan melakukan penyembahan di Bait Suci pada kesempatan berikutnya. Sementara lagu ini dinyanyikan sambil berjalan, mereka membantingkan secara dalam bahwa para imam akan tetap berada di Bait Suci untuk mewakili mereka melakukan penyembahan kepada Tuhan. Dengan demikian berkat Tuhan akan tetap mengalir di Sion dan dari Sion. Berkat Tuhan akan selalu mengalir menyertai mereka dari Sion. Berkat tidak terbatas atau tinggal di Yerusalem saja, oleh karena Tuhan adalah pencipta seluruh semesta, langit dan bumi. Itu bisa kita lihat di ayat yang ketiga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, layanilah Tuhan dengan sukacita, maka berkat-Nya akan terus mengalir. Bukan hanya di tempat beribadah
melainkan di sepanjang jalan hidup kita. Inilah jalan hidup setiap anak Tuhan atau pengikut Kristus, yaitu terus melayani Tuhan dan kita pun terus diberkati olehnya. Haleluya, amin, firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita telah membaca dan merenungkan akan firman kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau bentangkan pada pagi hari ini. Biarlah melalui firman-Mu ini Tuhan, kami selalu menjadi pelayan-Mu yang penuh kasih dan penuh suka. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, sertai kami dalam aktivitas kami Tuhan pada hari ini Tuhan, sehingga aktivitas yang kami lakukan dapat berjalan sesuai dan seturut dengan Engkau. Pekerjaan yang Engkau berikan Tuhan, biar Engkau menyertai sehingga pekerjaan ini dapat berjalan sesuai juga seturut dengan kehendak-Mu. Keluarga yang kami tinggali Tuhan, di dalam pekerjaan kami, biarlah Engkau melindungi mereka, sehingga mereka dapat merasakan perlindungan akan Engkau. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, orang tua kami, para lansia, biarlah Engkau selalu menyertai dan memimpin mereka Tuhan dalam masa tuanya. Biarlah Engkau selalu melindungi, sehingga mereka merasakan kasih penyertaan-Mu. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, anak-anak kami yang besok akan kembali bersekolah, biarlah Engkau menyertai di dalam sekolah mereka, studi mereka masing-masing. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Thank you.